ini enggak ada apa-apa. Kotaknya tuh kecil, ini kan jangan sampai dikasih. Ini kan biasa, udah memang udah mati lama. Cuman ini kan ditambah ini. Mana ada garis gini? Ada dikosongkan. Iya, mana ada garis? Tadi ditemukan oleh anak-anak dua orang, dibawa oleh anak-anak itu dipanggil oleh Catherine, diletakkan di depan itu dari pagi sekitar jam 4 tadi, jam 16. Sudah kita lihat, sudah kita cek, ternyata granatnya sudah tidak aktif lagi, namun dibuat mainan, ditambah aksesorisnya ada seperti mainan bulas, kena ada bolong dua gitu. Dia ditemukannya di mana? Ditemukannya di pagar itu, di atas pagar. Di atas pagar, di dalam tas. Memang ditaruh atau gimana? Di atas pagar, di dalam tas. Bukan ditaruh. Ya, Semayani. Ya, Semayani. Ditemui bom ya? Kayak mana rupa awalnya? Dari situ. Dek, tadi awalnya kayak mana menemukan? Tadi lagi nyari besi. Nyari besi. Tiba-tiba ada tas dibuka. Kami berdua buka. Tiba-tiba ada bom. Granat ya? Warna apa granatnya? Warna coklat. Coklat. Dia kayak bekarat gitu ya? Jadi abis nemu itu dikasih tau sama siapa? Tahu sama ini Pak Pandan. Pak Pandan itu siapa? Ini. Warga di sini ya. Tadi adik waktu lihat bom itu terkejut nggak? Enggak. Di sini langsung heboh gitu tadi. Ada berapa bomnya? Satu. Besar dia. Tapi baru ini pertama apa ya dapat kayak gitu. Itu tadi nyari besi iseng-iseng atau bagaimana? Untuk mau dijual lagi gitu. Jam berapa tadi? Sekitar jam berapa? Jam 5. Jam 4 gitu ya.